Halo guys, iklan dulu ya. Ini Kak sekalian Loren mempromosikan sebuah usaha ya yang dimiliki sahabat Loren, yaitu Wijaya Teknik ya. Tepatnya di Desa Jumput, Desa Mejoyo, Kecamatan Bangsal ya itu ya, Kabupaten Mojokerto. Dan ada nomor kontaknya itu guys, balang kali di sekitar sini mau membenahi pagar atau membuat pagar atau semacam kanopi, bisa hubungi ke nomor ini, kontak langsung Wijaya Teknik atau hubungi Loren Jalan Pador ya. Bisa oke. Mohon diperhatikan dan selamat bergabung dengan Wijaya Teknik. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren habis memotong seorang anak cabi nih, cabi gendut. Dia minta dipotong style kejok, tapi minta diangkat kayak gini ya. Gimana mas, kok suka dengan gaya rambut yang ini? Emang kelebihannya apa style rambut yang ini? Bagus atau merasa cocok aja dengan gaya rambutnya? Cocok ya, senang dengan gaya ini ya, dengan hasilnya pun, dengan karyanya orang ini, senang atau suka? Gimana, suka? Oh gitu ya, coba lihat kesini coba kan, ganti kesana, putar kesana terus kan, dan pernah potong di tempat lain itu selain di tempat Loren? Pernah? Di mana gitu, di desa mana, di mana gitu? Nggak pernah, apa dari dulu sudah potong di tempatnya Loren? Iya. Selalu ya? Dia selalu potong di tempatnya Loren guys, dan cocok kayak gitu. Udah berapa kali potong style kayak gini di tempat Loren? Banyak sih. Enggak, yang potong khusus model ini gitu. Empat kali ini ya, pembentukannya. Awalnya dulu kan nggak kayak gini ya. Dulunya sebelumnya model ini style apa dulu? Undercut ya. Iya. Sebenarnya kalau stylist yang satu ini ya mintanya tadi minta dipotong mandarin gitu, tapi menurut tren kekinian ini sudah bukan menjadi tren apa style mandarin, tapi menjadi style kublo. Kali ini kontennya Loren ngobrol-ngobrol aja sama pelanggannya satu ini. Loren suka lihat nih gendutnya nih. Gimana pelanggan yang di sana? Untuk barangkali ada koreksinya tentang style yang satu ini, gerangnya kayak gimana? Mungkin bisa menunduk dikit mas. Tuh kan, keren. Loren juga suka dengan style yang ini. Kalau dulu memang dibilang style yang satu ini adalah style mandarin ya, tapi sekarang sudah menjadi style kublok. Sebenarnya sudah Loren ganti nama lagi, bukan kublok tapi GOO. Sebenarnya go blok. Coba mas bilang kublok gitu ya. Kublok ya. Tapi cepat lagi. Kublok. Ini bercanda guys. Karena ini stylenya keren banget. Mungkin nanti kita lihat ya dari dekat kayak gimana stylenya ini gaya rambutnya ya. Gak tahu kenapa ini anak sudah 4 kali ini kita dipotong style yang satu ini. Dulunya undercut tapi sekarang pindah style kayak gini. Dari siapa mas dulu tahu style ini mas? Dari teman atau dari YouTube atau dari Instagram atau dari apa gitu? Instagram. Dari Instagram ya. Gimana nggak suka style yang kayak gini, bagus banget. Oke, ayo kita lihat ya, mungkin kita kelilingi ini. Oh ya, namanya dulu siapa mas? Firman. Rumahnya di mana? Pohon. Di Pohon ya. Sekolah SMP 2 Bangsal. Ganteng gendut cowok ini, sudah punya cewek belum? Nggak punya guys. Ya nggak punya cewek. Untuk pacaran nanti dulu ya, kalau udah gede aja, kalau udah lulus sekolah ya, udah kerja. Nah, ini kan masih proses belajar, jadi nggak perlu pacaran dulu ya.
gimana guys hasilnya? Gak lihat kan tadi detailnya kayak gimana? Keren banget. Itu menurut Loren sih. Gak tahu kalau menurut guys-guysnya yang cara. Gimana mas, puas ya dengan hasilnya ya? Puas banget. Ada bangetnya ya? Oke. Oke, coba arahkan ke sana. Oke. Jempolnya mana? Kelarkan. Oke. Mudah-mudahan aja ya. Ini mas ya tadi, mas siapa namanya? Firman. Mas Firman. Awet dari pelanggan potongnya Mas Loren Jenar Barber. Oke. Okay. Barangkali kita lihat lagi sambil memutar dan sambil menyudahi konten Loren kali ini. Loren Asyidi. Mudah-mudahan sukses buat Anda semua yang di sana, saudara-saudara Loren, sahabat-sahabat Loren, para sahabat YouTuber maupun pelanggan potong dan juga penonton-penonton semua yang menonton kontennya Loren. Loren doakan dan selalu Loren doakan yang terbaik untuk Anda semua. Semua yang apa yang menjadi yang keinginan Anda dan semua apa yang menjadi keharapan Anda itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk supportnya. Orang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck ya. Mari kita simak ya pelan-pelan.